Assalamualaikum. Hai semuanya, jumpa lagi di channel Mama Maestro. Di video kali ini saya akan membuat puding marmer gula merah. Cantik banget ya. Seperti apa cara buatnya dan apa saja bahan-bahannya, ikutin terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya siapkan 600 ml air. Kemudian masukkan 150 gram gula merah, 1 saset agar-agar instan yang plain ya, 1/4 sendok teh garam. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, agar warnanya lebih cantik, saya tambahkan pewarna coklat secukupnya saja. Untuk yang warna putihnya, di sini saya siapkan 650 ml air, 80 gram gula pasir, 1 saset agar-agar instan yang plain, 1 saset santan instan, 1 saset SKM atau susu kental manis, 2 sendok makan tepung maizena, 1/4 sendok teh garam. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya kita masak yang gula merahnya dulu ya. Yang adonan gula merah ini direbus sampai gulanya larut dan juga mendidih. Setelah mendidih, saya matikan dulu kompornya dan sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, kemudian rebus yang adonan santan. Jangan lupa sesekali diaduk agar santannya tidak pecah. Kalau sudah mendidih, kemudian saya matikan kompornya dan saya angkat dulu ya. Dan ini kemudian yang gula merahnya agar tidak kotor, karena biasanya di gula merah itu ada endapannya ya. Ini saya saring dulu. Kemudian saya sisihkan dan tunggu uapnya sampai berkurang. Setelah uapnya agak berkurang, di sini sudah saya siapkan loyang ukuran 16×16 dan sudah saya basahi dengan air. Kemudian tuangkan adonan yang warna putih terlebih dahulu, ambil beberapa sendok sayur ya. Kemudian ditimpa dengan adonan yang gula merahnya. Lalu timpa lagi dengan yang warna putih. Nah, kita lakukan selang-seling seperti ini terus sampai adonannya habis. Setelah selesai, selanjutnya kita diamkan terlebih dahulu sampai adonannya set dan mengeras ya.
Dan ini hasilnya setelah mengeras dan set ya. Ini sudah mengeras, kemudian kita keluarkan dari loyangnya. Caranya kita renggangkan bagian pinggirnya seperti ini, kemudian dibalik. Nah, mudah banget kan? Cantik banget ya motifnya. Sekarang kita potong-potong dan lihat seperti apa bagian dalamnya. Wah, cantik banget ya. Alhamdulillahirabbil alamin, ini dia hasilnya, puding marmer gula merah. Cantik banget kan? Tentu rasanya juga sangat enak dan juga legit. Ini cocok sekali untuk ide jualan ataupun suguhan di rumah. Sekarang mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget dan juga lembut ya. Terima kasih sudah mengikuti video saya sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.